Halo semuanya teman-teman, balik lagi sama Ayo Official. Kali ini kita sudah di Puri Delta 3 Raksa teman-teman. Kebetulan nih lagi di bagian blok paling belakang ya. Di blok JD ya teman-teman, yang lagi dibangun teman-teman tuh. Blok JD untuk blok JE, JF sama AK masih kapling ya. Nih bagian sini nih masih kapling, belum ada pembangunan sama sekali. Yang sudah naik ke konstruksi di blok JD di sana ya teman-teman. Kita start di belakang dulu ya teman-teman. Kali ini kita mau coba suasana baru teman-teman. Nah langsung aja lah, kita langsung gas aja teman-teman. Untuk tiang di bagian belakang ini sudah dicor ya teman-teman. Kita juga nggak tahu nih alasannya kenapa. Mungkin dari pihak pengembang lebih tahu ya teman-teman alasannya kenapa di bagian sini dicor duluan. Oke, kita langsung meluncur aja. Yang belum langganan seperti biasa ya teman-teman, langsung subscribe aja channelnya Ayo Official supaya teman-teman dapat notifikasi teman-teman, dapat notifikasi setiap Ayo Official update video terbaru ya mengenai progres pembangunan teman-teman. Untuk yang berminat juga bisa langsung hubungi nomornya. Seperti biasa kita selalu mencantumkan nomor ya di deskripsi ya. Untuk nomor WhatsApp itu hanya WA aja ya teman-teman. Untuk yang ya pengen endorse atau bekerja sama dari kita, dari Ayo Official, teman-teman bisa WA ataupun ke email ya. Seperti biasa kita ke blok EH ya teman-teman. Nah, untuk yang di depan unit tipe terbaru ya yang lagi dipasarin, unit rumah komersil teman-teman. Nah, sekilas kita cobain tip sebentar ya. Nah, ini untuk unit tipe komersil ya. Ini dari tampak depan aja udah berbeda ya. Dan untuk bahan materialnya juga ini beda ya teman-teman. Bahan material bangunannya beda sama tipe subsidi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di blok HC di sisi sebelah kiri ya. Di bagian sini untuk progres di blok HC sudah selesai pembangunannya. Nah, yang ada progres pembangunan di blok ini ya. Di bagian sini kan ada blok EH nih. Blok EH, nah di belakangnya nih blok EI teman-teman, sudah naik ke konstruksi teman-teman. Untuk di blok EG ini yang satu unit rumah nih untuk tipe komersil. Sisanya masih kapling ke sana ya, belum ada pembangunan. Yang masih ada progres pembangunan di bagian sini mengarah ke bagian belakang ya. Blok HC sudah selesai pembangunannya, mungkin sebagian sudah ada yang serah terima ya. Nah, ini akses ke blok EI teman-teman. Ke blok EH di bagian sini kita up ya. Kita nggak bisa lewat teman-teman, nanti kita lanjut ke drone view aja. Sementara kita melewati yang masih bisa aja ya, yang sudah dicor dan aksesnya masih lumayan bisa ya dilewatin lah. Nah, di sisi sebelah kanan untuk blok EH ya sudah hampir selesai ya pembangunannya. Ini lagi progres untuk drainase ya teman-teman. Nah, ini blok HC di bagian sini bisa dilihat teman-teman untuk akses, karena ini udah musim hujan juga ya, jadi ya lumayan sulit lah. Ini kita coba lewatin. Waduh, duh. Blok EH teman-teman di sebelah kanan. Oke, kita ke ujung sana dulu ya. Kita lihat progres di bagian blok EH. Lagi ada pembangunan bagian karpot ya. Karpot sama drainase atau saluran air ya teman-teman. Blok EH tuh sudah hampir selesai progres pembangunannya ya.
kita lihat sekilas nih di blog blog IG ya, di sisi sebelah sini sudah selesai, cuma untuk bagian carportnya belum terbentuk ya. Nah ini di depan nih yang bagian sini nih, ini blok IH ya, kesana blok EH di paling ujung teman-teman. Kita lihat kondisi jalannya juga nggak bisa lewat ya teman-teman, kita langsung putar balik aja ya di bagian sini. Cuaca ini sebenarnya gerimis ya teman-teman, cuman kita gerimisnya juga ya nggak terlalu gede lah, masih bisa ditoleransi. Blok EH di sebelah kiri. Nah teman-teman, kita sudah di blok HC di sebelah kiri ya, kita intip di bagian blok HC di sisi sebelah kiri nih teman-teman, sudah selesai pembangunannya. Untuk kabel nih masih belum disambungin ya, baru ditarik aja untuk kabel listrik. Untuk carport dan akses jalan sudah lumayan bisa dilewatin ya. Nah kita lanjut ke blok HB teman-teman. Nah ini untuk blok HB di sisi sebelah kiri pembangunannya sama kayak blok HC ya. Untuk unit rumah sudah selesai semua, cuma untuk kabel belum tersambung ya, baru ditarik aja teman-teman. Kita balik lagi. Nah teman-teman, untuk akses di blok IG sudah dicor nih teman-teman, jadi kita bisa lewat ke sini ya. Terakhir kita ke sini ini belum dicor, kita ke kiri dulu teman-teman, jadi kita nanti kayak jikcak ya. Nah, di sebelah kiri blok HB teman-teman, ini untuk angka nih 12 11, sementara di blok sebelah kanan ini blok HA ya. Di sebelah sini untuk di blok HB, untuk blok HB sudah selesai, di blok HA ini masih progres perapian ya, masih belum selesai juga nih, masih sebagian masih perapian ya teman-teman. Tapi cuaca adem juga sih ini, tadi sempat sampai setengah hari hujan terus ya, ini udah alhamdulillah nggak hujan sekitar jam 3 ya. Blok HA di sebelah kanan, di sebelah kirinya blok I ya, IA teman-teman. Bisa dilihat, kita santai aja nih, ini nggak sampai 5 kilo per jam ya kecepatannya nih. Ini mah nggak digas sama sekali. Nerolong ya mah, bahasa Sundanya nerolong. Nah yang di depan nih blok IG nih teman-teman. Untuk nomornya nih yang di depan kita nih blok IG nomor 5 ya. 5432 ya. Ke sana blok IG. Nyampe sini nih blok IG nih teman-teman. Kita lanjut lagi, takut keburu gerimis lagi. Oke, kita ke sebelah sini teman-teman. Di blok IA ya di sebelah kiri teman-teman. Kemungkinan nih ada yang ngisi ya di bagian sini. Di blok IA. Di sebelah kanannya blok IB. Di blok IA dan IB sudah ada yang isi teman-teman. Ada dua unit ya yang sudah diisi. Ke sebelah kanan teman-teman belok ya. Nah, progres di bagian sebelah kiri blok IC, di sebelah kanannya di blok IB teman-teman. Nah ini kayaknya udah ada yang ngisi nih teman-teman, soalnya ada hordingnya ya, pokoknya kalau ada hording pasti ada yang ngisi.
Banyak yang diganti ya? Bukan banyak yang diganti, maksudnya yang diisi diganti keramiknya ya, ukurannya gede-gede tadi. Soalnya kan bawaan dari developer kan 30x30 ukuran ukuran keramiknya. Diganti sama dia, digedein tuh. Kita lanjut teman-teman update untuk Puridala Tiga Raksa ya. Nah untuk sementara di bagian sini untuk akses nyampe sini aja nih dicornya ya. Jadi kita langsung ke sebelah sini aja nih. Kayaknya nih lumayan lumayan rame nih teman-teman. Kayaknya udah ada yang ngisi juga nih di bagian sini. Blok IC di sebelah kiri sebelah. Blok ID di sebelah kanan teman-teman. Progres di bagian sini sudah selesai ya. Tinggal kabel aja nih masih PR ya. Belum di sambungin-sambungin. Sih Pak. Blok ID. Oke, kita belok lagi ke sebelah kanan, teman-teman. Nah, di bagian sini untuk blok ID di sebelah kanan, blok IE di sebelah kiri ya. Di bagian sini sama untuk pembangunan rumah sudah selesai. Memang untuk kabel nih masih belum disambungin ya, karena memang lagi ada pekerjaan juga ya untuk PLN nih masih fokus nyambung-nyambungin kabel utamanya ya teman-teman, kabel distribusinya. Oke, masih buntu, kita putar balik. Nah, di bagian blok IE di sebelah kanan di depan Mas ada progres pembangunan pagar nih. Kemungkinan nih sudah mau diisi teman-teman. Unitnya nih lagi ada pemasangan. Masih Pak. Pemasangan pagar atau garasi. Nah, teman-teman di bagian sini untuk blok ini ya. Nah, bagian sini untuk progres terbaru di bulan Januari ya. Untuk blok IF sama IE ya. Masih belum dicoret teman-teman untuk aksesnya. Masih sama ya. Lagi ada mamang-mamangnya lagi ngaci. Nah, sementara untuk di bagian blok J teman-teman, nanti kita lanjut pakai drone view ya. Halo semuanya teman-teman, baik lagi. Kita lanjut untuk mengupdate di Puri Delta 3 Raksa. Update progres untuk bulan Januari ya teman-teman. Untuk yang belum langganan bisa langsung langganan aja. Subscribe channelnya iOfficial. Untuk yang berminat sama unit di Puri Delta 3 Raksa, teman-teman bisa langsung hubungi nomornya. Seperti biasa ya, sudah kita cantumkan di link deskripsi untuk nomor WhatsApp. Update untuk di bagian blok J, blok I, blok H, blok IG, IH, EH, EI, dan EL teman-teman. Update terbaru ya. Cuaca lumayan bagus nih teman-teman, meskipun cuaca di sana sering banget hujan ya teman-teman. Memang udah musim hujan juga, mungkin bukan hanya di sini aja ya. Di daerah teman-teman juga, di daerah Jabodetabek apalagi sudah masuk ke musim hujan. Untuk di blok JD, di bagian belakang kita nggak bisa masuk ya. Karena aksesnya masih lumayan becek. Progres di bagian blok J, blok J, I, dan H ya. Di bagian blok IG untuk akses jalan sudah dicor ya. Dan untuk di blok EI sudah masuk ke konstruksi ya teman-teman, blok EI dan blok EL. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya.